Assalamualaikum guys. So nak jadikan cerita ini adalah perjalanan balik raya terkejut 2022. Nak dijadikan cerita, raya tahun ni aku terpaksa ikut jalan Gombak Lama sebab aku kena sidai dekat area Gunung Gombak dalam 4 jam daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Aku baru dapat tembus kat jalan Gombak Lama ni. Dan macam biasa, kalau jalan Gombak Lama ni, aku tengoklah keadaan dia macam mana. Sedikit mencabar dengan berkabus dalam. Alhamdulillah, aku dah melepasi jalan Gombak Lama. So, ni adalah kawasan Pentong. And then, aku sampai di area Gua Musang tu lebih kurang dekat Maghrib. So, aku singgah di Masjid Tengku Razali, Gua Musang. So, dicerita aku balik ke Manjung pada raya yang kedua daripada Pasir Mas, Tanah Merah dan seterusnya ke Jeli. Disebabkan jam, so aku terpaksa melalui jalan kampung sebab aku guna Waze, so dia suggest melalui jalan ni. Sedikit mencabarlah dengan raya terkejutnya 2022 ni, agak mencabar mental dan fizikal semua. Aku rasa setakat ini saja video untuk hari ini. Kita jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.